Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Nurul. Terima kasih sudah bersedia hadir khusus untuk malam hari ini. Kita ujian praktek ya, membaca surat-surat pendek. Nah, sebelum kita mulai ujian prakteknya, ya, Waalaikumsalam Mbak Nurul. Sebelum kita mulai praktiknya, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini, ya, terutama membaca surat pendek, bermanfaat bagi kita semua. Ya, Mbak Nurul, suratnya bebas ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu Leli, Mbak Bintang ya. Ya, salam kenal juga Mbak Bintang. Oke, siapa dulu yang mau maju, yang mau membaca terlebih dahulu? Nanti saya aktifkan mic-nya. Oh gitu ya, silakan Mbak Nurul. Mbak Bintang mau maju terlebih dahulu? Mbak Bintang mau membaca terlebih dahulu? Saya persilahkan. Ya. Mau membaca surat apa Mbak Nu Mbak Bintang? Oke, saya aktifkan ya mic-nya. Silakan Mbak Bintang membaca. Oke, sebentar masih muter-muter terus. Coba Mbak Bintang cek suara, saya sudah dengar belum? Ya, sudah, silakan. Monggo, Mbak Bintang. Ya, terima kasih Mbak Bintang. Wah, bacaannya Mbak Bintang lumayan bagus. Tapi sayangnya ini agak ini Mbak Bintang apa ya, berkesek. Tidak jelas. Mbak Bintang bisa ulangi lagi enggak? Bisa diulangi lagi enggak? Ini kurang jelas. Ini ada sesuatu. Iya, coba ini masih itu masih berkesek kayak ada gangguan.
Suaranya hilang, Mbak Bintang. Oke, sabar ya. Memang ini kondisinya ya, kita harus menikmati. Oke, Mbak Bintang, tidak apa-apa. Kan semakin banyak pahala nanti Mbak Bintang. Oke, diulang satu kali lagi ya Mbak Bintang ya. Tidak apa-apa. Semakin fasih nanti. Sebentar, sebentar Mbak Bintang. Ini hilang, hilang lagi suaranya. Oke, coba Mbak Bintang. Ya, terima kasih Mbak Bintang. Wah, ini ya Mbak Bintang membacanya sudah lumayan bagus, lumayan tajwidnya, kemudian panjang pendeknya. Oke, tapi sayangnya suaranya dari sini ya tidak begitu jelas, tapi tidak apa-apa. Yang penting Mbak Bintang sudah ujian dan lumayan bagus ya tajwidnya. Panjang pendeknya sudah oke. Terima kasih ya, Mbak Bintang. Ingin ingin ya di sini itu sinyalnya merah biru, tapi tidak apa-apa. Ya, Mbak Kristina, ini kelas campuran. Malam hari ini ujian praktek. Jadi, teman-teman silahkan yang mau ujian. Oke, Mbak Bintang. Ada tambahan, mau menambah lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya matikan ya. Oke, terima kasih ya, Mbak Bintang. Selamat ujian praktek selanjutnya ya. Oke, terima kasih buat Mbak Bintang. Waalaikumsalam, Mbak Ratna. Oke, selanjutnya yang mau ujian lagi membaca surat pendek, siapa? Karena ini antri ya, mic-nya. Oh, Mbak Kristina. Oke, ya selamat malam Mbak Luna. Mbak Kristina ya, saya hidupkan. Mbak Kristina mau membaca surat apa? Terlebih dahulu Mbak Kristina. Ya, Mbak Luna kelas 9 ya? Enggak, ini kelas 9, kelas 12B sama kelas 12A jadi satu. Oh ya, surat Anas. Oke, saya hidupkan ya. Iya Mbak Luna, ini kelas 9, kelas 12A, kelas 12B dicampur jadi satu. Khusus ya, khusus ujian praktek agama. Oke, ini Mbak Kristina terlebih dahulu saya hidupkan, nanti lanjutnya Mbak Ratna ya tadi. Oke. Oke, sudah Mbak Kristina ini sudah hidup, silahkan.
dimulai pertama. Oke, silakan yang mau. Tadi Mbak Kristina, ini sudah siap mic-nya? Saya sudah siap mendengarkan. Teman-teman sambil itu ya, mendengarkan dari teman-teman yang ujian. Ya, ini Mas Hoda apa Mbak Hoda itu? Udah selesai. Kok nggak kedengeran ya? Mbak Kristina ya? Mbak Kristina, masihkah ada di sana? Ini enggak ada suaranya. Teman-teman ini Mbak Kristina. Ini saya enggak dengar. Ini ada apa ini? Ini enggak ada apa ini? Loh, ini ndak denger, Dek. Aduh, kenapa ya? Belum ada, Mbak Kristina. Coba saya matikan dulu. Nanti saya hidupkan lagi ya. Sebentar. Sudah coba Mbak Kristina. Tadi Mbak Bintang ada suaranya, saya sudah dengar, tapi ini Mbak Kristina belum belum dengar. Aduh, kenapa ya ini ya? Maaf ini Mbak Kristina, saya tidak dengar ini. Coba coba Mbak Ratna dulu karena tadi habis Mbak Kristina, Mbak Ratna ngantri. Coba Mbak Ratna ada suaranya ndak? Tadi Mbak Bintang ada, ini Mbak Kristina belum ada. Kenapa ya? Iya, tapi dari sini ndak tahu, dari sini ndak ada suaranya, teman-teman. Tadi Mbak Bintang ada. Tidak tahu ini kenapa ini. Adakah yang salah? Iya sih, ini sinyalnya merah. Ada apa ya? Ini ya, kenapa ya? Coba ya, Mbak. Ini saya coba teman-teman yang lain dulu. Mbak Kristina, nanti coba lagi. Saya tetap di sini menemani teman-teman. Ini saya sinyalnya merah. Coba gantian ya, Mbak Kristina sabar dulu ya. Oke, yang mau mencoba setelah Mbak Kristina siapa? Oke, yang mau setelah Mbak Kristina sabar dulu ya.
Mungkin malam hari ini saya yang nggak beruntung. Oke, Mbak Ratna, coba ya, Mbak Ratna. Ya, Mbak Ratna, ini sudah saya hidupkan mic-nya. Ini oke, Mbak Ratna dulu ya, Mbak Nurul ya, coba. Ini sudah saya hidupkan mic-nya. Silakan coba Mbak Ratna mencoba. Kalau misalnya malam hari ini masih tidak bisa lagi, coba nanti saya keluar, habis itu saya masuk lagi. Ini baru Mbak Bintang tadi, lumayan, cuman ada suara yang kayak berkesek gitu. Tapi tetap ada suaranya. Ini coba Mbak Ratna. Waduh, tidak bisa ini. Coba ya teman-teman, saya keluar dulu ya. Nanti saya masuk lagi, siapa tahu bisa. Oke, teman-teman sabar ya, saya keluar dulu. Nanti saya masuk lagi. Oke, Mbak, Mbak Ratna, dicoba. Teman-teman yang lain sabar ya. Oke, Mbak Ratna, coba bisa dimulai enggak? Mbak Ratna, sudahkah mulai? Sudah mulaikah? Duh, kok tidak bisa ya? Aduh. Ini masih muter-muter terus. Ya, sabar ya Mbak Ratna dan teman-teman semuanya. Kalau misalnya tidak bisa, nanti coba saya buka dengan ini Google Chrome. Coba kalau ini masih tidak bisa lagi, saya buka dengan Google Chrome. Teman-teman sabar, saya keluar lagi. Gitu ya. Ya, ini tetap saya rekam, Mbak Ratna. Cuman, ya, tidak bisa berhadapan langsung. Maksudnya seperti itu. Oke, coba ya, teman-teman. Ya, ini saya keluar dulu. Saya buka di Google Chrome. Teman-teman tetap menunggu ya. Saya mau mencoba lagi. Ya, Mbak Ratna, ini saya coba sekali lagi. Misalkan masih tidak bisa, berarti lewat rekaman saja.
Tetapi kalau malam ini bisa, kita lanjutkan ujian prakteknya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini saya buka di Google Chrome, saya coba kalau bisa kita lanjutkan ujian praktek. Tetapi kalau tidak bisa, nanti silakan teman-teman kirim ke grupnya masing-masing gitu ya. Oke, saya masih mencoba ini, teman-teman tetap semangat. Oke. Ayo dong.
Nostalgia. Oke, Mbak Binta, boleh, boleh, boleh ya, boleh keluar, tidak apa-apa. Yang sudah ujian praktek, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih buat Mbak Bintang yang sudah ujian praktek. Ini saya coba lagi untuk Mbak Kristina, coba ya. Ya, waalaikumsalam, Mbak Bintang. Ini masih muter-muter terus, ya Allah. Coba coba ke Mbak Ratna dulu, ya Allah. Ujian prakteknya agama, Mbak Rofiq, tapi sampai waktu ini baru Mbak Bintang saja yang sudah ujian. Ini enggak tahu, muter-muter terus, ada gangguan terus. Padahal teman-teman udah semangatnya luar biasa mau ujian praktek, tapi ya seperti ini kondisinya. Ini padahal sudah saya hidupkan. Ya, coba ya. Ini kok rekaman? Ini Mbak Mela, coba Mbak Mela bisa enggak? Halo, iya Miss, Ya, bisa. ini Mbak Mela jelas banget ini. Coba teman-teman, ini Mbak Mela pakai headset ya? Iya, Miss.
Nah, coba dari teman-teman nanti pakai headset ya. Ini Mbak Mela pakai headset jelas banget suaranya. Iya, Mbak Nurul, iya. Coba nanti teman-teman pakai headset. Ini Mbak Mela jelas banget suaranya. Oke ya, teman-teman seperti itu ya. Oke, Mbak. Oh, semua pakai headset ya. Tapi ini Mbak Mela jelas banget. Oke, Mbak Mela, silahkan. Assalamualaikum, Miss. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. teman-teman. Ya, silahkan, Mbak Mela. Mau baca surat Saya apa? membacakan surat Al-Kafirun, Eh, Miss. ya, tersilahkan, Mbak Mela. Sadaqallahul adzim. Ya, Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Mbak Mela. Ini saya komentar sedikit ya. Terima kasih sudah bagus. Cuman yang diperbaiki antara huruf alif sama ain ya. Iya. Alif, alif sama ain. Itu antara alif dan ain, Mbak Mela. Hampir sama suaranya ya. Coba ya itu. Tetapi terima kasih sudah bagus, sudah lancar bacaannya. Terima kasih buat Mbak Mela ya. Iya, sama-sama. Mbak Mela kalau sudah praktek boleh boleh melanjutkan aktivitas yang lainnya ya. Oke. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ini tadi Mbak Mela sudah bagus. Coba saya ulangi lagi dari siapa ya? Ini coba dari atas Mbak Nurul. Gini. Ini yang ada di ini ya teman-teman ya, yang ada di layar saya, yang gambarnya headset, coba saya dahulukan dulu ya teman-teman ya. Siapa tahu bisa. Tadi Mbak Mela sudah, karena ini Mbak Nurul, Mbak Kristina, Mbak Ratna sudah saya coba, tetapi belum bisa. Coba saya dahulukan yang Mbak Ainul ini coba bisa ndak yang pakai headset? Yang simbolnya pakai headset maksudnya. Duh, kok Mbak Mela lagi. Maaf ya teman-teman, bukan saya memilih-milih bukan, tetapi ini karena kondisinya sinyal mungkin yang pertama. Iya, coba sebentar. Nah, ini Mbak Ainul sudah aktif. Iya, ini ya teman-teman ya ini sebentar Mbak Ainul. Ini ya teman-teman di layar saya kalau gambarnya headset, kemudian saya klik headset tersebut itu suaranya jelas. Iya, silakan Mbak Ainul mau baca surat apa? Al-Ikhlas, Miss.
Iya, silakan Mbak Ainul. Dari A'udhu, dari ta'awud. A'udhu, ya. A'udhu. Coba Mbak Ainul pelan-pelan sedikit coba jangan terburu-buru bacaannya biar biar fasih. Iya, pelan-pelan tapi ya Mbak Ainul pelan-pelan ya jangan tergesa-gesa ya. Oke. Ya, A'udhu. Dari ta'awud Mbak Ainul. Ya, Allahul Alim. Ya, terima kasih Mbak Ainul. Ini Mbak Nurul ini jelas. Boleh enggak saya komentar sedikit? Iya, ini ya kekurangannya tadi bacaan yang terakhir yang dal itu kolkolah kurang ada kolkolahnya sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, itu. Kurang ada kol-kolahnya sedikit. Nah, itu kekurangannya. Ya, tapi tidak apa-apa. Sudah bagus. Mbak Ainul, terima kasih atas bacaannya. Semoga bermanfaat. Mbak Ainul, kalau sudah ujian praktek, boleh melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, terima kasih ya, Mbak Ainul ya. Oke, saya coba lagi ke Mbak Nurul sudah. Ini ya, kasihan dari tadi Mbak Nurul dari pertama coba saya coba lagi. Tadi Mbak Aini. Ini Mbak Nurul saya coba. Tapi kalau di layar saya gambarnya headset itu teman-teman bisa ada suaranya. Tapi kok kalau gambarnya mikrofon kok sulit ya? Ini kenapa? Yang gambar. Iya, ini Pak, ini Mas ya, sebentar. Mas ini masih Swanto gambarnya headset. Coba nanti saya coba. Oh, ini Mbak Nurul. Coba Mbak Nurul ini sudah aktif. Boleh boleh dicoba. Mbak Nurul. Mbak Nurul. Aduh, offline. Coba Mbak Kristina. Ini Mbak, tadi Mbak Ainul sudah ujian praktek. Oh, maaf Mbak Luna, kalau baru halangan tidak bisa karena ini bagian dari Al-Quran. Jadi kalau halangan mungkin nanti bisa lewat rekaman Mbak Luna. Bisa lewat rekaman, nanti di-share di grupnya. Oke, gitu ya. Oh, ya. Maaf, untuk kalau yang berhalangan tidak bisa. Bisa nanti kalau sudah bersih, silakan kirim lewat rekaman gitu ya. Oke, ini saya coba Mbak Kristina ya. Mbak Nurul tiba-tiba nggak aktif. Ini coba Mbak Kristina dari tadi masih siap menunggu. Ini Mbak Ainul, misalkan masih ada aktivitas yang lain, boleh. Boleh meninggalkan kelas, tidak apa-apa. Yang penting Mbak Ainul tadi sudah ujian praktik. Ya Mbak Dewi, tidak apa-apa. Nanti dikirim aja lewat rekamannya ya. Ini Mbak Kristina masih saya coba, masih muter-muter terus.
Iya, Mbak Nurul tadi sudah aktif, tapi kok tiba-tiba keluar. Ini kasihan sama Mbak Kristina nih. Masih muter-muter. Eh, siapa ya suaranya? Coba tadi. Assalamualaikum. Halo, Mbak. Siapa ya tadi yang... Nah, ini coba Mbak Nurul. Ya, Mbak Nurul suaranya sudah ada. Boleh dicoba. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya sudah mulai bisa ini. Teman-teman sabar nunggu ya. Nanti waktunya saya perpanjang. Oke. Iya. Iya, terima kasih. Oke, Mbak Nurul silahkan. Terima kasih, Mbak Nurul. Iya, terima kasih Mbak Nurul juga. Boleh enggak saya koreksi sedikit? Iya, untuk bacaan surat Al-Fatihahnya lumayan, tajwidnya lumayan, tapi untuk surat Al-Ikhlasnya masih ada ini kekurangannya di sini. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu tadi Mbak Nurul bacanya ahadnya panjang itu ya. Kemudian qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Nah, itu tadi Mbak Nurul juga panjang tapi sebenarnya pendek ya. Halo Mbak, iya itu aja koreksinya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Mbak Nurul. Selamat, iya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih atas bacaannya. Semoga bermanfaat. Oke. Iya, amin. Oke, selanjutnya tadi siapa habis Mbak Nurul? Kalau udah secara langsung ujiannya nggak pakai rekaman, Mas Siswanto. Kalau sudah ujian secara langsung seperti ini, tidak usah pakai rekaman gitu ya. Tadi siapa ya? Mbak Luna ya? Mbak Luna, ini Mbak Kristina, sabar dulu ya. Oke, Mbak Luna, coba. Oh, Mas Java. Ini Mbak Luna sudah saya aktifkan, tapi masih muter-muter. Nah, ini sudah Mbak Luna sudah siap. Halo ya, Mbak Luna sudah siap. Ya, Mbak Luna mau baca surat apa? Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Wah, luar biasa, Mbak Luna. Ya, lancar tajwidnya bagus. Iya, terima kasih, Mbak Luna. Wah, bagus banget. Mau nambah lagi, Mbak Luna, atau sudah cukup? Udah, kayak ya, Kurang yang lain aja iya, bisa. gantian yang lain ya. Terima kasih ya, Mbak Luna. Oke, wah, bagus banget. Iya, oke, ini Mbak Kristina, ini dari tadi belum. Oke, saya coba lah ya, Mbak Kristina. Teman-teman yang lain sabar ya. Oke, Mbak Kristina ini bisa, silakan Mbak Kristina. Iya. Iya, iya. Iya, sudah jelas ini. Ya, Mbak Kristina mau baca surat apa? Iya, silakan. Pelan-pelan ya, jangan cepet-cepet ya, Mbak Kristina ya. Iya, sip. Oh ya, tadi saya menjawab salamnya Mbak. Siapa ya tadi ya? Belum saya jawab. Kasihan. Oh, Mbak Wiwin, Mbak Wiwin. Ya, Waalaikumsalam Mbak Wiwin. Siap, lanjut Mbak Kristina, ayo. Sadaqallahul adzim. Iya, Mbak Kristina, boleh enggak saya koreksi sedikit? Iya, iya. Ini ya, tadi bacaannya surat An-Nas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kurang tasjid ya, kurang tasjid tadi. Mbak Kristina kurang tebel sedikit bacanya ya. Kul kul a'udzu birabbin nas. Nah, malikin nas, ilahin nas. Gitu ya Mbak Kristina ya. Oke, semoga iya. Terima kasih. Ya, semoga ilmu yang sedikit tadi bermanfaat buat Mbak Kristina ke depannya ya. Terima Oke, kasih banget. terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya. Oke, tadi siapa lanjut ya, Mbak Maya ya, Mas Siswanto. Misalkan dari teman-teman yang sudah praktek, kalau mau mendengarkan teman-teman yang lain membaca lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman lanjut ke aktivitas yang lain boleh. Wah, Mbak Nurul, ya insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Mbak Nurul. Mbak Nurul mau ya? Oh, mau banget. Oh, gitu. Oke. Silak, ini urut dari atas ya. Ini Mbak Kristina sudah, Mbak Luna sudah. Silak. Sekarang Mbak Maya, Mbak Mas Siswanto sabar, nunggu antrian. Oke, Mbak Maya dulu. Iya, tidak apa-apa. Ya, Mbak Wiwin sabar ya, sabar antri. Oke, apa gini nanti usul sama itu ya, Pak Fare nanti 5 menit atau 10 menit sebelum pelajaran belajar ngaji dulu. Gitu ya. Oke ya, teman-teman ya. Gimana? Teman-teman setuju enggak kalau seperti itu? Ngaji surat-surat pendek dulu. Ya, nanti saya ini apa ya, meminta sama Pak Fare boleh atau tidak saran untuk teman-teman supaya nanti 10 menit atau 15 menit sebelum pelajaran belajar ngaji dulu. Oke, ya nanti saya coba konsultasi sama Pak Fare boleh atau tidak gitu ya. Oke. Wah, ini Mbak Maya belum bisa ini. Sabar dulu Mbak Maya ya. Coba saya ke Mbak Ica. Ke Mbak Ica. Mbak Maya sabar dulu, belum bisa. Coba ke Mbak Ica, bisa ndak ini?
Oke. Iya, Waalaikumsalam. Ini Mbak Ica ya? Iya. Mbak Ica mau ngaji apa? Surat apa? Oh iya, oke, silakan. Sebentar, Mbak Ica. Sebentar, Mbak Ica. Coba pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Jangan cepet-cepet biar enak didengar. Coba ya, pelan-pelan sedikit. Nah, bagus ya. Oke, terima kasih Mbak Ica. Ini ada beberapa yang masih kurang tepat ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana abidum ma abadum. Nah, tadi ananya pendek ya. Wala ana abidum ma abadum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Gitu ya tadi ya Mbak Ica ya. Ananya pendek, iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ica. Semoga ilmu yang sedikit bermanfaat. Oke ya. Amin. Ya, iya. Terima kasih. Kita ke. Coba ini Mbak Maya. Coba Mbak Maya bisa enggak ini? Nah, ya, ini Mbak Maya ya. Iya. Coba Mbak Maya mau baca surat pendek apa? Apa Mbak Maya? Oh, surat Al-Kafirun. Oke. Silakan dimulai. Mbak Mbak Maya wala ana abidum ma abadum wala ma abad abadum wala ana abidu nama wala ana abidum ma abadum. Yo, coba ulangi lagi. Wala ya wala alim. Mbak Maya coba bisa diulangi lagi dari awal supaya lebih bagus lagi, lancar. Oke, sekali lagi ya. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
Ya, sudakallah. Ya, terima kasih Mbak Maya. Lumayan ya daripada yang pertama. Oke, terima kasih Mbak Maya. Ya, ini lebih bagus yang ke. Kenapa Mbak Maya? Gugup? Iya, enggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ya dari Pak Fahri mengizinkan, nanti kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama supaya ya dari surat-surat pendek terlebih dahulu. Oke. Ini mah ya Mas Kusmarno, sabar ya. Oke, terima kasih ya Mbak Maya ya. Tetap latihan terus ya. Tetap ngaji terus. Oke, tetap semangat ya Mbak Maya ya. Oke. Ya. Iya, sama-sama. Ini sabar ya, Mas Kusmarno, sabar. Ini Mbak Ica tadi sudah. Nah, ini sekarang Mbak Rofik. Nah, ini dua antrian lagi ya, Mas Kusmarno, dua antrian lagi, sabar. Ini Mbak Rofik, tadi Mbak Ica sudah. Nah, ini Mbak Rofik silahkan, sudah nunggu dari tadi. Ya, Mbak Rofik, silakan. Mbak Rofik. Oh ya, oke. Boleh boleh silakan Mbak Rofik. Ya, terima kasih ya Mbak Maya. Oh gitu, oke. Ya, berarti ini Ma, ini Mbak Dharma atau Mas Dharma ya? Oke, Mbak Rofik. Terima kasih ya, luar biasa. Oh, Mas, oke, Mas Dharma, silahkan. Tapi sebentar ya, baru saya aktifkan. Nanti Mbak Rofik itu ya, boleh dikirim videonya, rekamannya di grup. Ya, Mas Dharma, silahkan, sudah aktif mic-nya. Ini Mas Dharma, mana suaranya? Sudah aktif mic-nya? Mas Dharma, duh, ini belum. Dua lah. Duh, ini gangguan lagi. Ini sinyalnya. Coba Mas Dharma, saya nonaktifkan dulu ya. Ini saya ndak bisa mendengar. Saya tidak bisa mendengar. Coba saya nonaktifkan dulu. Coba nanti sabar ya, Mas Dharma ya. Ini Mas Kusmarno. Oke, silakan Mas Kus. Sudah. Oke, sabar ya, Mas Dharma ya. Mas Kus. Ndak, Mas Siswanto sabar ya. Masih antrian dua orang lagi. Sabar ya. Antri. Mas Kusmarno. Mana suaranya? Loh, kok ndak ada semua ya? Kenapa ya? Ini sinyalnya merah ini. Aduh, aduh, ini gangguan lagi seperti tadi. Oke, sabar dulu. Ini ndak dengar lagi seperti tadi ada gangguan. Coba ke Mbak Nila, coba ke Mbak Nila dulu.
Ini coba saya aktifkan, tapi sabar dulu, baru muter-muter, sinyalnya baru merah. Masih muter-muter ini, Mas Kus, masih muter-muter. Ya, terima kasih ya, Mbak Luna. Oke, terima kasih ya. Ini masih muter terus. Ini belum bisa. Coba ke Mbak Ratna, coba. Oke, Mbak Luna. Iya, nanti dicoba lagi ya, Mas Dharma. Tapi sabar dulu, ini Mbak Ratna saya aktifkan, tapi masih muter-muter. Padahal tadi bagus, lancar. Mbak Ratna juga muter-muter terus. Coba. Ya, coba Mas Siswanto. Ini sudah aktif. Ya, Mbak Ella, selamat malam. Nah, ini Waalaikumsalam. Ya, jelas banget. Oke, silakan Mas Siswanto mau membaca surat apa? Yang pendek apa yang panjang, Miss? Ya, terserah Mas Siswanto aja, maunya yang mana? Membaca surat Asy-Syams aja, Miss. Oh iya, wah. Oke, saya siap mendengarkan. Halo, Miss. Ya, silakan. Miss dengar suaranya? Ya, jelas banget ya, saya di sini siap mendengarkan. Oke. Ya, Semuanya, izinkan saya waalaikumsalam untuk warahmatullahi mengaji wabarakatuh. di sini ya. إذا تلاها والنهار إذا جلاها
Wah, luar biasa Mas Siswanto. Jangan-jangan ini Pak Ustadz ini Mas Siswanto. Wah, luar biasa tajwidnya bagus. Makhrajnya juga bagus suaranya. Wah, ini jangan-jangan Pak Ustadz ini yang ngaji nih. Oke ya, terima kasih Mas Siswanto. Semoga semangatnya untuk ngaji tetap tetap lanjut terus ya. Dan tetap apa ya, menular ya, menular sama teman-teman yang lain. Ngajinya semangatnya luar biasa. Oke, terima kasih Mas Siswanto ya. Oke, terima kasih. Oh, ini kembali lagi ke atas ya. Ke Mas Dharma coba. Ya, ini silakan sudah aktif Mas Dharma. Ayo Mas Dharma. Wah, ini ndak ada suaranya lagi nih. Teman-teman mendengar Mas Dharma baca? Oh, ini sudah ini Mas Dharma. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga Mas Kus. Iya, silakan Mas Dharma. Terima ya Mas Dharma. Boleh saya memberikan saran sedikit? Iya. Tadi Mas Dharma bacaannya ini ada yang kurang panjang, ada yang kurang pendek. Oke ya, coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, gitu. Tadi ada yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangkan, gitu ya. Oke. Iya, semoga semoga ilmu yang sedikit tadi bermanfaat buat Mas Dharma ke depannya ya. Iya, terima kasih ya Mas Dharma. Kalau misalkan ada aktivitas yang lain, boleh melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, terima kasih ya Mas Dharma. Iya, terima kasih. Oke. Ini Mas Kusmarno. Oke, silakan Mas Kus. Ini sudah. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Wah, Ar-Rahman. Luar biasa. Oke, Mas Kus, monggo silahkan. Ar-Rahman, ya surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.
Sadaqallahul azim. Wah, rasanya ya, terima kasih Mas Kus. Rasanya ingin sekali ya bersama-sama ngaji ya seperti tadi. Wah, rasanya sejuk ya. Kemudian tentrem, sampai saya ke bawah ingin ngaji sama-sama ya, sama-sama teman. Ya, terima kasih Mas Kus ya.
Wah, banget. iya sampai ke bawah, ke bawah ingin ngaji sama-sama ya sama teman-teman semuanya. Oke, Mas Kus, terima kasih atas bacaan surat Ar-Rahmannya. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa Mas Menu ini Mbak Wiwin? Ini saya tadi tambahkan 25 menit. Ini masih banyak kah? Enggak ya? Tinggal sedikit ya, teman. Semoga saja cukup. Tadi Masku sudah ini Mbak Nila sama Mbak Wiwin. Oke, dicoba. Oke, teman-teman sabar ya yang belum ya. Mbak Aini belum ya? Oke, Mbak Wiwin, silakan. Ini sudah aktif. Ya, Waalaikumsalam. Mbak Wiwin mau baca surat apa? Surat? Ayat. Ya. Oke, silakan Mbak Wiwin. Mbak Wiwin bisa lebih lebih keras lagi. Iya, terima kasih Mbak Wiwin. Wah, sudah bagus. Tinggal ini ya. Semangatnya ya, semangat untuk ngajinya ditingkatkan lagi ya Mbak Wiwin. Terima kasih bacaannya sudah bagus. Oke, terima kasih ya Mbak Wiwin ya. Iya, terima. Iya. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini yang sudah dari tadi yang belum kebagian. Mbak Nila coba dari Mbak Nila. Ini Mbak Nila. Ya masih muter-muter terus. Ini Mbak Nila masih muter-muter terus nih. Coba ke Mbak Ratna ya. Ah, ini Mbak Nila sudah aktif. Oke, monggo silahkan. Ini Mbak Nila. Halo? Mbak Nila. Mbak Nila ini ya? Ini masih berkesek. Tidak jelas. Halo? Tidak jelas suaranya? Iya.
Ini Mas, Mas apa Mbak ini? Suaranya masih tidak jelas ini. Coba dikecilin ini Mbak Nila apa Mas, Mas Nila ini suaranya Mas. Iya, ini berkesek tidak jelas. Ya. Ya. Ya, tapi masih kurang jelas ini, Mas. Ya. Suaranya mantul. Ya. Suaranya ini, Mas, tidak jelas. Iya, mantul. Apa ya, berkesek? Tidak jelas. Iya. Ini. Ya, apa? Gini aja, ini Mbak Nila apa Mas, Mas Nila ini iya ini maaf suaranya ndak jelas. Apa gini aja ya. Pakai rekaman aja ya ini ya, Mas Nila ya. Coba ke Mbak Ratna. Ya, Mbak Ella sabar ya. Oh iya. Maaf ya Mbak Nila, ini suaranya tidak jelas, mantul, terus lebih baik Mbak Nila pakai rekaman. Nah, rekaman, coba nanti Mbak Nila merekam, kemudian di-share di grup aja. Mbak Ratna ya, ini baru proses pengaktifan. Iya, mungkin karena sinyal, mungkin karena juga sinyal ya, Mbak Nila ya. Tidak apa-apa ya, maaf. Ya, maaf Mbak Nila, suaranya tadi berkesek kok, tidak jelas. Ini Mbak Ratna masih proses pengaktifan. Ini Mbak Ratna kok belum bisa ya dari tadi? Mbak Wiwin sudah. Coba ini Mbak Wali, ini Mbak Wali coba. Ini masih muter-muter terus. Coba ke wah ini mbak Ratna masih muter-muter terus.
Coba Mbak Aini ya. Iya, Mbak Ratna tadi muter-muter terus tidak bisa terhubung. Ini coba Mbak Eni juga. Ini juga Mbak ini kok enggak bisa. Coba Mbak Ella. Nah, ini Mbak Ella bisa, Mbak Ella. Coba silakan Mbak Ella. Ini kasihan Mbak Ratna aja. Iya. Oke, Mbak Ella. Jelas banget Halo, suaranya. Assalamualaikum. Ya, Dengar? waalaikumsalam. Mbak Ella mau baca surat apa? Soalnya tadi lagi di empat pasien. Bentar. Iya. Saya pakai. Iya. Gimana, Mbak Ella? Ya, mau baca surat apa? Mau baca surat Al-Qur'an. Iya, silakan. Mese-mese. Alam ya jidka yatima. Mbak Ella. Mbak Ella. Kok tiba-tiba hilang? Teman-teman yang lain dengar suaranya Mbak Ella? Tiba-tiba kok hilang? Oh, hilang ya. Oke, ini Mbak Aini, saya Mbak Ella. Tadi masih sudah. Ini Mbak Ella coba saya. Ya, Mbak Ella tiba-tiba suaranya hilang. Bisa diulangi lagi, Mbak Ella? Offline. Oke, Mbak, sebentar ini Mbak Aini baru proses. Mbak Ella. Kalau di sini gimana, Miss? Oke, ini sudah bagus ini. Bersih suaranya, jelas Halo. ya. Ya, jelas Mbak Ella, Masih di silakan. kamar mandi, Miss, nggak apa-apa.
Aduh, jangan, jangan, jangan Mbak Ella. Masa di kamar mandi? Iya, jangan, jangan, nggak boleh. Nggak boleh Mbak Ella. Di tempat yang Enggak, lain. di depan pintu. Enggak. Di depan pintu kamar. Enggak bisa, Miss. Kalau di kamar, sinyalnya hilang. Ini di depan pintu kamar mandi, di luar. Di luar. Boleh enggak, Miss? Ya, di luar. Ada Iya. tempat duduk enggak? Mbak Ella bisa duduk enggak? Ada kursi. Ya. Ada. Ya. Coba duduk ya. Ya. Iya. Oke. Boleh, boleh, boleh diulangi. Ya, duduk. Enggak, Mbak Nurul, enggak di kamar mandi kok. Di kamar mandi. Enggak duduk. Dia tahu di kamar mandi nggak boleh. Iya, enggak Di boleh. depan kamar mandi maksudnya. Alam ya jidka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak Ella agak ini ya, agak di kurang di ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatima fa'awa. Nah, tadi ya, tadi agak kesandung ya di situ ya. Di ya. Iya ya, Mbak Ella. Oke ya, terima kasih Mbak Ella. Iya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya Mbak Ella. Oke, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih. Nih, coba Mbak ini masih muter-muter terus ke Mbak Maifusa. Mbak Maifusa ini. Oke, Mbak Nila. Sebentar ya. Oh, sinyalnya udah bagus. Oh iya, ini Mbak Nila sudah aktif. Silakan. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Mbak Nila masih itu, masih berkesek, belum jelas. Iya, masih masih kurang jelas. Kayak Mbak Nila itu suaranya kayak cowok. Makanya tadi saya manggil Mbak Nila Mas. Iya. Iya, Mbak Nurul. Nah, ini Mbak Nurul juga mendengarnya suaranya cowok. Iya. Nah, nanti dulu ya Mbak Nila ya, sabar dulu ya. Saya matikan ya. Ya, ini Mbak Nurul sama. Mbak Nurul sama ini seperti yang saya kira. Iya, karena suaranya tadi mantulnya cowok. Nah, ini Mbak Maifusa. Halo, Mbak Maifusa, sudah siap?
Halo, Mbak Mefusa. Halo, ya, Waalaikumsalam. Sudah jelas. Silakan, Mbak Mefusa. Iya, udah dengar, udah. Mbak Mefusa mau baca surat apa? Surat apa? Silakan. Ya, silakan Mbak Maifusa. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Mafusa. Masih di situ kah? Mbak Mafusa, masih di situ? Iya, Mbak Mefusa. Halo? 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 Wah, tinggal ini ya. Tinggal Mbak Mefusa ya. Mbak Ica sudah, Mbak Nila tadi suaranya kurang jelas, Mbak Nurul sudah, masih sudah, Mbak Wiwin sudah. Iya, ndak ada suaranya. Halo, Mbak Maifusa. Halo, Mbak Maifusa. Nggak ada suaranya. Iya, hilang. Teman-teman yang lain sudah banyak yang wah ini satu persatu. Oke, Mbak Mayofusa kirim lewat video atau bagaimana? Kirim lewat lewat rekaman saja ya. Yang lainnya ini sudah semua Mbak Ica sudah tadi. Terus Mbak Nurul sudah, masih sudah, Mbak Wiwin sudah. Berarti malam hari ini ujian prakteknya berarti sudah kita laksanakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat, meskipun teman-teman sibuk, ya.
Luangkan waktu meskipun, nah, satu ayat ya. Bacalah se ini ya, bacalah meskipun hanya satu ayat, kan gitu ya. Semuanya saya dengan teman-teman, semoga kita diberikan semangat-semangat untuk terus belajar ngaji ya. Tuh buat teman-teman semua, terima kasih meskipun dalam kesibukan teman-teman, teman-teman ngajinya bagus-bagus, luar biasa. Tetap ditingkatkan semangat untuk belajar ngajinya itu ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.